Kita beli Summer Egg sebagai reward kita. Dan next, Summer Egg do you wish to select this hero? Okay. Nice. Ya, halo semua, balik lagi gue mainin game-game Android. Kali ini gue mainin game Lego, namanya Quest and Collect Legend of the Master Brick. Alright, check it out. Ya, kita udah di dalam gamenya, kita tap. Dan kita di, kita diklik, ngeklik ya. Nggak pakai apa namanya, analog. Oke. Brick world will be mine. Oke, ini penjahatnya. Mad Creator. Jadi kita jalan ke sini lalu tutorial. Oke, kita ngeteknya kita klik-klik, bro. Oke, kita klik satu aja. Nanti dia ngehajar semuanya. Tips untuk pakai joystick. Oke, berarti kita bisa pakai stick ini, main ini. Keren juga. Dan kita bisa auto move. Let's try sweeping character. Ah, kita bisa switching ya. Nice, ninja go. Asik, ninja go coy. Oh ini ya, ada skillnya dia. Oke, nice. Wah, ini lu pada yang demen-demen Lego wajib main ini. Nggak mungkin jangan. Kok nggak mungkin jangan? Keren banget ini asli, sumpah serius. Oh, nice. Ini jarak jauh deh ini. Jadi ada magic, fisik, jarak jauh. Joker lawannya coy, Brickster. Okay, ini bosnya kayaknya ya. Oke, ini ultinya. Wow, ninja go. Nice. How about this one? Ulti? Mati dia. Great job. Oke, kita tap aja. Tutorialnya sudah beres, 4/4. Nanti kalau kalian mau mainin game ini, dan ya, kalau kalian ingin mainin game ini, nanti linknya ada di deskripsi ya. Kalian tinggal klik-klik aja di sana, klik-klik aja. Oke, ini ada prologue tutorial reward. Nice. Ini banyak juga loh toko-tokonya. Dan ya, ini untuk skipnya mana ini? Oke. Oh, kita bisa lihat ya. Ini Lego Space Brick Daddy. Ada Jawson, Craniac. Keren. Ini yang dari Lego Space ya. Mosquitoid. Dan ini ada Ninja Go, si Samurai Egg. Nice. Ada si Daret. Ada Jai. Ada Skylar, ada Ronin. Dan Lord Jarmadon juga di sini. Minifigure cuma ada dua ya, minifigure Jewel Thief dan Sheriff. Nice. Ada juga si Orc Sorcerer, Dark Mage, Crossbow. Ini dari Castle. Dan ada juga dari Pirate Blade Dancer. Juga Government Builder. Oke. Dan dari City ada dua, Fire Marshal dan Racer. Oke. Kita next saja langsung. Dan ya, ini kita dapat reward, kita disuruh pilih satu. Gua pilih dia aja deh. Si Samurai Ronin. Bukan Samurai. Ya, namanya Samurai Egg. Oke. Kita beli Samurai Egg sebagai reward kita. Dan next,
Summer Egg, do you wish to select this hero? Okay. Nice. Power 906, okay. Oke, kita langsung next quest. Kita dibawa ke adventure dan my home in the capital. Oke, kita ke dungeon ini ya. Episode 1. Oke. Edit, kita masukin si Ninjago dan hero yang kita pakai tadi. Nice, di sini gua punya tanker, punya jarak. Ini tanker dia kan? Oke lah. Jadi kita punya dua Ninjago. Oke, kita masih berseteru dengan si Mad Creator. Kita skip aja. Dan go episode 1. Oke, grafiknya kita bisa high. Dan cut skin replay, no music, oke, okay. Done, continue. Wow, grafiknya semakin membanjakan mata ini. Wow, nice. Harusnya tadi gua pilih jarak jauh aja ya. Soalnya udah ada tankernya ini. Dan auto skillnya nanti terbuka di level berapa ini. Wah. What? Pizza Boy berubah. Dan kita ulti. Nice. Ulti. Aduh, nggak cukup ultinya, bro. Ninjago. Asli, gue paling demen Ninjago. Oke, okay, clear. Dan ya, level 2. Congratulations. Semoga kita dapat lagi nanti yang jarak jauh. Aduh, dan gue harusnya tadi milih jarak jauh aja ya. Kenapa jarak dekat sih yang gue pilih? Dan ini kita skip-skip aja biar cepat. Dan di sini kita disuruh bangun kah? Oh ya betul. Oke, kita di sini bisa bikin Oke, skeleton bowling kita bangun. Dan ya, jadi rewardnya kita pilih. Oke. Start. Kita bangun lagi. Oke, jadi dapat lagi reward. Oke. Level up. What? Oh, ini. Dapat hero ya? Oke, kita back dulu. Kita back lagi. Dan ya. Sepertinya biar Ninjagonya hilang. Ninjagonya hilang. Tanker kita. Kita ganti aja. Jangan Ninjago. Sebentar kita. Oke, kita ganti dulu ya. Kita ganti hero-nya dulu, bro. Oke, Kai. Sorry, Kai. By the way, tadi hero kita yang mana ya? Edit, oke, okay, edit. Kita punya tanker. Oke, okay, kita taruh tankernya di sini. Sama-sama bintang 1 dan ini tidak ada nyala kayaknya. Oke. Okay. Ya, lumayan. Next, go. Dan ya, untuk run itu kita membutuhkan 8 pisang. Pisang kita punya 68. Oke.
Dan ya, semakin menarik kayaknya ini gamenya. Kayaknya gue bakalan addicted ini main game ginian. Oke, tap. Next, auto, skill. Semi. Auto lah, jangan semi, auto aja. Oke. Harusnya sih, iya betul. Dan gue bener-bener nyesel kenapa milihnya jarak dekat. Harusnya gue pilih jarak jauh aja, biar lebih apa namanya, lebih aman. Tapi it's okay, gue juga suka sih dua pedang. Nice. Ini apa ini? Bisa dihancurin? Oh, dapat item bro. Kita ngancurin item. Ngancurin ya benda-benda di sini. Ini kalau kita hancurin, apa yang terjadi? Nggak dapat apa-apa ya. Oke, ultinya belum ada yang ready nih. Nice. Good job. Oke, kita dapat bonus dan level up. Oke, di tap 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 tutorial. Now I'll teach you how to upgrade. Oke. Sekarang kita disuruh enchant. Oke, kita disuruh ke sini dan heroes juga pilih. Oh, kok dia jangan dong, ninja gue dong. Aduh, jangan dia dong. Gak apa-apa lah, karena dia tokoh utamanya di sini kayaknya ya. Dan ya enhance. From here you can power up your heroes using the magical brick with mysterious power. You can collect them from adventure. Oke, ini bisa kita dapetin dari adventure. Here is the enchant plate where you can slot the. Okay. Enchant stat can be checked here. Okay, drag and drop. Okay, di sini kah? Ya. Yeah. Tap back. Cuman begitu aja. Oke lah, kita next and go. Ini hancur-hancurin dulu, bro. Nice. Kita suruh si ini aja deh yang jarak jauh, yang nabok-nabokin benda. Oh my god. Nice. Punching dummy, huh? Dua. Punching dummy-nya dua. Oh. Berubah Mr. Frypan. Oke. Dan ini apa ini? Touch. Oh, ini heal. Dan juga too easy. Oke, adventure clear. Dan ya, level up. Nice, dapat banana 16. Lumayan. To unlock hero, you need to collect soul brick. Soul brick are rewarded for completing 5 stack. Oke, jadi kalau kita unlock hero dulu.
kita diajarkan unlock hero sekarang. Heroes, dan you can check out your heroes here. Heroes you have unlocked are shown here. Below are heroes. Oke, di bawah ini, dan oh my god, kenapa dia? Gua maunya jarak jauh. Ini jarak deket. Nah, you can check out your new hero skill and start here. Oke. New hero sujas. Oke. Ini bisa kita. Oke. Dan ya, back. Di sini banyak juga loh hero-heronya. Oke, kita masih disuruh lagi ke adventure. Complete with restart to enable auto repeat. Oke. Nice, nice. Oh iya, kita hancurin lagi ini. Gentong. Siapa tahu dapat item lagi. Mungkin ya, mungkin dapat atau mungkin nggak nih. Atau memang sebenarnya nggak dapat. Oke, di touch, and go. Nice. Ya, kalau kalian mainin ini, gue saranin nanti pilih rewardnya yang jarak jauh aja, bro. Bebas, mau fisik atau magic, yang penting jarak jauh. Touch. Nggak bisa di-touch. Oke. Touch, bro. Nice. Oke, kita dibawa ke next spot. Dan menurut gue sih betul, ini gamenya benar-benar keren. Agak nggak bosenin juga. Wow. Kita lawan dua bundel. Berubah lagi. Oke, Posty. Mati dong. Dikeroyok. Nice, level up. Good job. You have collect more soul brick. Now, rank up tutorial, okay? Dan di sini kita dibawa lagi ke hero, masih si magic. Kita rank up, unlock, dan nambah starnya. Oke. Dan ya, sampai di sini dulu gameplay untuk game Lego Quest and Collect ini. Kalau kalian nanti mau memainkan game ini, nanti bisa gue taruh linknya di deskripsi. Dan ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, thank you semua.